Ketika beli mobilnya langsung di test drive ya, jadi disetir sama beliau ke Surabaya, dikerjakan di Surabaya, kemudian ini udah selesai dikerjakan dan akan dikirim ke Kalimantan. Untuk di bagian belakang ini kita ada dua opsi, kalau logonya mau di black gloss bisa, kalau mau di black chrome juga bisa. Sama ownernya request jangan dicopot, jadi ini untuk di bagian aksen-aksen silvernya ini kita udah PPR semua, termasuk di tengah sampai di bagian sini ya, ini kita udah PPR semua. Untuk modifikasi palisade ini perlu pengalaman ya teman-teman, karena ini bukan mobil yang sembarangan. Kalau teman-teman nggak ngerti caranya, maka ya berbahaya sekali, berisiko. Halo, selamat pagi teman-teman semua, kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita ada satu konten yang menarik, thank you Mr. H dari Kalimantan. Jadi mobil ini ownernya adalah orang Kalimantan, yang mobilnya itu beliau beli di Jakarta, kemudian jauh-jauh untuk dikirim ke Surabaya. Beliau ketika beli mobilnya langsung di test drive ya, jadi disetir sama beliau ke Surabaya, dikerjakan di Surabaya, kemudian ini udah selesai dikerjakan dan akan dikirim ke Kalimantan. Nah, apa aja sih yang dikerjakan? Ini kita bisa lihat, ini adalah palisade XRT yang sudah kita kerjakan ke sekian kalinya. Dan yang pasti teman-teman, kalau punya palisade baru grass dari dealer seperti ini, yang pertama wajib yang namanya di PPF. Jadi ini mobilnya udah di PPF, kemudian udah dipasangin rust coat, karena mobil ini akan dipakai untuk berdinas tentunya, untuk dipakai daily ya. Jadi ini udah di rust coat untuk di bagian bawahnya, kemudian kita udah pasangin PPF dan di delete chrome di beberapa bagian. Jadi request dari ownernya untuk di bagian depannya ini kita udah delete chrome ke warna hitam, untuk di bagian belakang kita udah delete chrome juga, dan bagian samping-samping ya kita udah repaint ke warna black gloss ya teman-teman. Dan ini kita bisa lihat untuk di bagian belakangnya, untuk di dekatnya lampu ini kita udah delete chrome juga ke warna black gloss. Ini udah keren banget teman-teman. Dan ini udah dipasang juga HD Platinum 8040 ya teman-teman. Ini pakai HD Platinum 8040. Kita bisa lihat 40-nya itu dari luar nuansanya cukup gelap ya teman-teman, tapi dari dalam view-nya masih enak banget. Ini 80 dari samping seperti ini. Nah, ini kita udah pasangin semua. Oke, ini logo-logonya juga kita udah pasangin black chrome. Udah di black chrome semua dan tampilannya keren banget. For the record teman-teman, untuk Hyundai Palisade ini untuk di logo depannya itu memang bawaannya udah warna black gloss. Untuk di bagian belakang ini kita ada dua opsi, kalau logonya mau di black gloss bisa, kalau mau di black chrome juga bisa. Dan ini opsinya untuk di bagian belakangnya yang di black chrome itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini keren banget ya. Kalau kita sendiri pribadi lebih suka yang belakang black chrome, karena yang black chrome ini tampilannya kelihatan lebih mewah. Tapi ya itu preference ya teman-teman, karena di tempat kita tuh fully custom. Jadi teman-teman mau smoke-nya gelap, mau black room-nya gelap, mau pakai black gloss atau segala sesuatu itu kita bisa lakukan. Nah teman-teman, ini yang kita mau bahas ya teman-teman, kenapa sih banyak sekali customer-customer dari luar kota itu datang ke tempat kita. Jadi ini pun kita sekarang ada palisade juga yang kita lagi on the way ya, dari Medan untuk dikerjakan ke Surabaya. Bayangin teman-teman, itu Sumatera ujung. Memang beliau belinya di Jakarta juga, tapi sekarang lagi di towing untuk ke Surabaya untuk dikerjakan di tempat kita. Karena teman-teman, yang pertama untuk modifikasi palisade ini perlu pengalaman ya teman-teman, karena ini bukan mobil yang sembarangan. Kalau teman-teman nggak ngerti caranya, maka ya berbahaya sekali, berisiko. Jadi ini perlu pengetahuan untuk mengerjakan mobil ini. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang kita gunakan, kita memang full pakai sikens ya teman-teman, untuk delete chrome dan segala macam. Makanya kita berani diadu, karena tidak semua tempat itu mereka menceritakan bahan apa yang dipakai. Dan harga yang kita publish itu dengan kualitas yang kita berikan itu banyak sekali yang puas ya teman-teman, untuk pengerjaan delete chrome dan segala macam. Dan kemudian PPF-nya ini harganya kita pun oke banget. Kita menggunakan untuk PPF ini pakai TPO premium yang 210 mikron. Dan proses pengerjaan kita itu dipoles dulu semua, pasangin PPF, kemudian kita ada PPF coat lagi. Jadi kita bisa lihat ini wet coat-nya keren banget ya teman-teman. Dan bahkan kita itu seringkali menerima customer yang repeat order itu betul-betul dari luar kota. Jadi kita pernah dari Jakarta, dari Tangerang, itu 6 mobilnya teman-teman itu dikerjakan di kita. Jadi mobil pertama diambil, kalau teman-teman tahu yang S450 itu, beliau pertama kali punya palisade, dikerjakan di kita, di delete chrome, pasang PPF, ganti lampu, kirim ke Jakarta. Kemudian S450-nya datang, dikerjakan lagi ke kita. Kemudian ada Wuling REV-nya pun di PPF di kita. Kalau teman-teman tanya, kenapa kok harus ke Surabaya padahal di Jakarta banyak? Ya itu teman-teman, karena kepercayaan. Yang kedua, memang pengalaman itu penting banget ya. Jadi kita memang palisade ini kita ngerjakan banyak banget ya teman-teman. Palisade, Ioniq 5, kemudian Scenic, Fortuner, Pajero, ini udah kayak makanan kita sehari-hari. Jadi kita memang tempat kita ini bisa modifikasi lampu, pasangin perdam, kaca film, rust coat, pasang PPF dan segala macam.
itu di satu tempat, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang kepingin modifikasi mobil dari manapun Anda berada, kita pun punya layanan towing untuk pick up mobilnya kemudian dikirim kembali ke kota teman-teman masing-masing. Jadi bagi teman-teman kalau mau modifikasi mobil, jangan khawatir, dimanapun Anda berada kita bisa mengerjakan mobil teman-teman dan mengirim kembali ke tempat teman-teman. Dan karena kita tuh punya towing sendiri, harganya itu oke banget. Untuk request dari customer ini juga, kemarin request untuk di bagian dalamnya, untuk interiornya juga di PPF. Jadi ini memang plastik-plastiknya ini sama ownernya request jangan dicopot. Jadi ini untuk di bagian aksen-aksen silvernya ini kita udah PPF semua, termasuk di tengah sampai di bagian sini ya. Ini kita udah PPF semua. Untuk di belakang ini kita PPF semua ya. Oke, ini PPF, samping-samping sana di PPF semua untuk di bagian interior. Dan ini memang requestnya nggak dicopot ya teman-teman. Nah, jadi ini mobilnya sebentar lagi akan diambil, kita akan handover ke customernya, akan dikirim ke Kalimantan untuk dipakai. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang di luar pulau yang beli mobilnya di Jawa, mungkin harus dipertimbangkan untuk di PPF segera ya teman-teman. Karena nanti kalau di luar kota atau di luar pulau, waktu dipakai secara ekstrim, mobil semewah ini atau mobil kesayangan teman-teman atau aset kesayangan teman-teman yang dibeli, itu ya harus terjaga dengan baik. Jadi kita sering kali untuk pengiriman ya ke Kalimantan, ke Banjarmasin, Samarinda, segala macam itu kita udah sering kali kirim ya, ke Sulawesi, ke Makassar. Nah, jadi mungkin sekian aja dari kita. Sebentar lagi kita akan nunjukin Hyundai Palisade yang kita udah kerjakan pakai PPF TPU Premium, kemudian Premium Rust Coat, PPF ke seluruh bagian interior, dan Delete Chrome Palisade XRT 2024 ini di video berikut ini. Jadi bagi teman-teman yang kepengen mengupgrade mobil teman-teman semua, silakan konsultasikan di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita supaya terus terupdate dengan video-video terbaru kita. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu mobil apa aja yang udah dikerjakan di tempat kita, silakan kunjungi Instagram kita di link di bawah ini. Oke, sekian aja dari kita. Salam gitu teman-teman.